Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi di channelnya Flower Family Fun. Di depan kita sudah ada Phalaenopsis eh, yang insya Allah akan saya rencanakan untuk pembungaan. Tapi di salah satunya ada keiki nih penonton. Untuk itu sebaiknya saya pindahkan dulu keikinya supaya nanti nutrisi yang masuk itu terkonsentrasi untuk pembungaan. Eh, lagi pula ini sudah cukup ya eh, akarnya. Untuk bisa kita split ya, dan kita lihat phanopsis yang satu lagi nih penonton. Ini awalnya adalah phanopsis yang sangat-sangat kritis ya, sangat-sangat nggak -sangat sehat. Tapi kemudian saya pindahkan ke botol mineral ini, alhamdulillah sangat sehat sekarang. Uh, tapi belum juga keluar spike bunga ya untuk itu. Uh, saya akan mengusahakannya dengan step pertama adalah memindahkan dulu ya penonton. Sekalipun saya agak deg-degan nih mindahinnya ya, saya kuatir uh, Paranopsis ini apa namanya pertumbuhannya jadi uh, berbeda ya seperti sebelumnya. Karena nanti saya akan pindahkan itu di pot tanah liat itu ya penonton. Uh, menurut saya. Farnopsis yang ada di Kebun Flower Family Fun ini menyukai sekali pot yang transparan penonton. Entah kenapa ya, mudah-mudahan di tanah lihat nanti sama ini ya, sama sehatnya ya seperti di botol plastik ini. Oke, penonton, bismillahirrahmanirrahim. Saya udah uh, mulai siap-siap nih ya untuk split cakey. Pertama sekali saya Kupas dulu ya kulit arinya untuk memudahkan saya menggerakkan uh, keiki ini. Nah, alhamdulillah sudah bisa ini ya sudah bisa sedikit lepas dari spike. Tinggal sedikit lagi nih penonton ya, harus hati-hati supaya akarnya nggak patah. Uh, yang menguntungkan di sini adalah akarnya sudah panjang ya sehingga kemungkinan patah itu sangat kecil. Beda kalau akarnya masih kecil biasanya suka patah menonton. Alhamdulillah ini sudah selesai, tinggal kita eh, tempatkan di pot yang baru ya. Ini saya persiapkan dengan arang dan eh, sedikit sphagnum moss ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang pot yang kedua, klan yang kedua, maksud saya, uh, ini sudah sangat berjejalan, nih ya, penonton, dan rasanya udah sangat tepat untuk memindahkan ke potnya yang baru. Uh, kenapa saya nggak pindahkan ke pot plastik juga yang transparan? karena nggak ada iya <laughs> jadi uh, kalau untuk pakai yang plastik itu harus dipersiapkan dulu ya dibolong-bolongin gitu ya penonton nah ini sudah ready adalah uh, pot tanah liat penonton alhamdulillah ini sudah kita keluarkan dari uh, botol mineral yang sudah sangat buluk itu menyenangkan ya penonton ngelihat akarnya ya akarnya udah jalan dan sekarang waktunya kita masukkan ke rumahnya yang baru ini khusus untuk palenopsis ya bolongannya banyak banget supaya nggak terjadi apa namanya pengendapan sisa penyiraman penonton kalau mengendap bisa busuk ya penonton Tadi, penonton langkah-langkah yang saya ambil demi mempersiapkan Phenopsis berbunga. Jadi, eh, kita kondisikan dulu ya, plannya sedemikian rupa supaya mereka eh, dalam keadaan yang ready, ya, alias mereka happy untuk proses pembungaan yang sempurna dan inilah dia penonton keiki yang ada di Flower Family Fun semoga mereka juga bisa tumbuh dengan sehat begitu juga dengan koleksi anggrek-anggrek uh, yang ada di rumah penonton tercinta semua ya oke terima kasih wassalam